mepe sih mampengi kudanan terus. My stay is home stay. Jalan Pemuda Kota Cepu. Suasana pagi di Kota Cepu. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, seger, waras. Amin. Pagi ini saya sedang berada di Cepu setelah tadi malam transit sepanjang jalan, hujan terus. Transit di Cepu di My Stay's Homestay namanya. Asik, homestaynya sederhana, tempatnya bersih, asik lah pokoknya. Fasilitasnya juga bagus, ada televisi, ada AC, kamar mandi dalam, ada air panas. Jadi cukup nyenyak saya tidur semalam, terus paginya juga mandi air hangat seger. Dari Cepu ini tujuan saya mau ke Purwodadi. Tujuannya sih ke Boyolali, ke Selo. Tapi saya akan mereview jalur dari Cepu ke Purwodadi lewat Blora. Kalau nggak salah ada dua jalan ya. Kalau dari Cepu mau ke Purwodadi itu, setahu saya ini ya. Yang pertama lewat ini Randu Blatung, Kuwu, kemudian Purwodadi. Yang kedua lewat jalan utama ini Blora. Saya pernah yang lewat Randu Blatung itu jarak tempuhnya dibanding jalur Blora itu lebih dekat. Cuman waktu tempuhnya lebih lama karena melewati jalan pedesaan. Dan waktu itu ya, itu banyak sebagian ruas jalan tuh rusak, jadinya nggak bisa cepet. Wah, lama sekali itu. Cuman ya asik sih lewat pedesaan. Kemudian di Kuwu itu ada seperti lumpur lapindo gitu loh, lumpur berkutuk. Kalau ini lewat jalur utama. Jadi Cepu, Blora, Purwodadi lewat banyak hutan jati. Jaraknya kira-kira 90 km kalau di jalur ini. Seger sekali udaranya. Ditambah lagi saya juga fresh. Istirahat cukup. Mandi seger, enak wes. Betul apa ini? Apel Malang gitu nang Cepu. Aduh. Oh iya ya, Cepu gak ono tanduran apel soalnya. Tinggal nyari sarapan nanti. Sarapan apa ya sing gak ngarai wetang mules. Sebelah kiri Puskesmas Sambong. Kemudian kantor Kodim ya, Komando Distrik Militer. Pakai truk. Oh, truk gandengan. Wih, truk gandengan nyalip. Soalnya kosong, gak ada muatan nih, wenteng. Tapi medeni malah nih, wenteng nih. Goyang-goyang nih. Asik! Kanan-kiri
hutan, tandurannya campuran ini segini. Sebagian besar sih jati, tanaman jati. Wijo, rindang sekali. Soalnya wis musim hutan, nanti ini godongnya hijau. Desa wisata Sambong Rejo. Ada desa wisata. Enak dalannya halus. Sudah beberapa kali sih lewat sini, cuman belum pernah nge-review yang agak detail. Ini hutan di ruas jalan Cepu Blora. Jalur Cepu Blora ini lewat hutan sini. Wah, kalau malam masih gigi kayak ini. Melburono itu gak apa ya. Wah, asiknya rek. Jembatannya asik. Dibuat dua jalur jembatannya. Asik, asik, asik. Jembatan lama dan jembatan baru. Keren. Wah, keren iki perawatan. Perawatan jalannya di sini. Terakhir saya lewat sini berapa tahun lalu ya? Setahun, dua tahun mungkin. Waktu itu jalannya juga bagus. Berarti kerawat ini. Oh, asik. Asik, 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 asik. Wah, enak like riding ini. Santai nih, saya jalan kecepatan ya 70-80. Wah, enak. Dilarang parkir di bahu jalan. Oh, berarti biasanya di kayak mandeknya truk paling. Asik. Loh, ditulisi apa ya, Pak? Loh kan? Iya, di kayak mandeknya truk, makanya ditulisi dilarang parkir di bahu jalan. Sebelah kanan kok hutan gundul kan sawangane rek. Wah, ini sebelah kiri nih nggak ada daunnya nih karena godongnya iki sing jero kono. Oh iso yo. Sing nang pinggir dalan godongnya akeh. Nah, ini jalan lama ini kayaknya ini. Rodok bergelombang sithik. Tapi kan bolong-bolong. Bulus, bekecot, bebek mentok. Dodolane, panganane. Bulus, bekecot. Ini sudah di area pemukiman Kecamatan Jiken. Kecamatan
Kecamatan Jiken. Suasananya masih banyak hutan jati. Depan ini persawahan kelihatan, asik. Asik. Jalan Raya Jepon. Pasar Jepon. Suasana pasar. Banyak pertokoan-pertokoan. Depan penunjuk arah Blora Semarang lurus. Kalau kanan ke Lasem, ke Tuban, itu bisa lewat sini. Perlu dijajal ya, kapan-kapan rute. Enak melaku-melaku lewat rute pedesaan itu. Pokoknya jangan malam hari ya. Kalau lewat jalur pedesaan itu jangan malam hari. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian sopi pasti. Terus kadang jalannya juga nggak sebagus jalan utama. Berarti ya mungkin ada bolong-bolong itu bahaya. Pokoknya itu ditambahi udan pisan. Waduh. Seperti semalam saya lewat Mantup Kedung Pring itu. Udan terus. Asik tapi. Kadang-kadang ya kejeglong ini. Lawang setengah banjir terus ya. Bolongan kadang gak ketok. Pusat jajanan dan oleh-oleh khas Blora. Ini masuk kota Blora. Depan itu Tugu Pancasila. Kalau kita ke kanan itu ke arah Rembang. Nah, kanan ke arah Rembang, ke sana ke kota. Ini kita ke kiri ke arah Purwodadi. Ya. Ke afdol nek gak muter ya alun-alun. Ini alun-alun kota Blora. Sudut kota kafe Hotel Al Madinah. Ini suasana alun-alunnya seperti begini. Masjid Agung. Sebelah kiri ini apa ini? Kantor Kabupaten. Apa ya? Blora. Oh, rumah dinas Bupati Blora. Blora 1749. Wah, asik. Sik zaman kerajaan ya, 1749. Nah, ini ada tulisannya Alun-alun Blora. Mas, pakai telur? Tempe. Tempe aja. Tempenya belum ada, itu tempe embus kerso. Nasi pecel ya, daun telur. Jati. Iya. Pecel, Bu. Iya, makan sini. Nggih. Iya, sebentar ya, Mas. Iki Mas tehnya, Mas. Tehnya. Iya, Bu, iki lodeh iki. Iya. Lodeh. Ini jarang-jarang lho. Paling tenan 1 juta satu nih. Oke, ambil 5 berarti. Di pincok ngeten, nggih. Nggih. Itu lho Mas, teh hangat sama. Oh, segone kakean. Oh, kenyakan. Sampe ben nggih. Iya, terima kasih, Nol. Wonten sendok to, Bu? Sendok ada. Sendok plastik mawon. Nggih, pokoknya sendok. Mbok Jomi pakai? Nggih. Iki apa iki?
Itu urapan, Kak. Iya, kayak urap pisang. Dicampur aja pokoknya. Campur sering, ya. Monggo. Lauknya ambil sendiri ya, Pak. Nggih. Mas. Asik ini. Pecel bungkus godong jati. Ini jarang-jarang ini. Di Surabaya enggak ada sama sekali gini. Di Surabaya, Pak? Nggih. Larang godong jati. Ge bungkus sih. Nah, nggih, langka. Wong godong gedangnya jarang kok. Gedang. Iki kok beda di daerah Gubeng saya. Tebel. Ada keluarga di Surabaya? Tebel. Oh, Sidoarjo. Nggih. Iya. Pirang tahun enggak delok pecel godong jati iki. Istimewa iki. Ayo sarapan dulu. Alun-alun Blora. Alhamdulillah. Ini apa nih? Makam Sunan Pojok. Sebelah kiri Pujasera, Koplaan, Tongseng Gule. Wah. Ini kita ke Purwadadi, belok kanan. Alhamdulillah tadi sarapan pecel di alun-alun Blora. Singgaraya asik iku. Dipencuk, pecelnya dipencuk. Pincuknya godong jati. Waduh, pirang tahun gak mangan pincukan godong jati. Mulai zaman aku cilik iku sih. Nang Surabaya wis gak ono rek godong jati rek. Purwodadi 60 km. Sik kuareken ben mlorot dhisik. Alon-alon. Engko sunduan engko weteng. Ini sudah keluar dari pusat kota Blora ini ya. Mengarah ke Purwodadi, SMA Negeri 1 Tunjungan. Woi, wadir. Jalannya asik, cor beton. Purwodadi lurus. Waduk Geneng kanan. Ono waduk nang kene. Tunjungan, daerah namanya Tunjungan iki. Desa Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora. Mengarah ke Purwodadi. Apa iki? Bangunan joglo. Ini jalannya cor beton, jadi agak gelombang gini. Saya pelan-pelan karena habis sarapan durung melorot. Sawah ireng ijo. Wae podoi. Old CB. Banyak pertokoan, pasari. Pasar tradisional Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Yang bikin asik ini si akeh dokar-dokar. Oh, asik. Tapi nang Surabaya kadang-kadang ya ono dokar. Di dekat rumah saya itu jalan Dharma Wangsa itu kadang-kadang saya ngelihat ada lewat dokar. Loh, aneh. Kapan-kapan kalau ketemu lagi tak tutno ae main di wong iku. Nyentrik wong iku. Tonggo-tonggo itu ku sepeda motor, dia itu ku jaran, Mek. Asik. Jalannya rusak, macet, padat.
di Kecamatan Ngawen ini. Asik, asik, bangunan rumah-rumah zaman dulu. Seneng aku dulu. Lu. Semua ya. Masih mempertahankan bangunan rumahnya. Lu keren-keren. Lu. Rumah-rumah kayu zaman dulu. Hanya sebagian kecil saja yang sudah pakai tembok. Tuh kan. Asik. Lo itu bangun baru juga dari kayu. Apa murah nang kene kayu yo? Ini suasana Kecamatan Kunduran. Pasar tradisional. Motor apa depan ini? Anu ya, apa? Oh, Fiction. Fiction yang baru. Loro karone Fiction. Polsek Kunduran. Masuk wilayah Kabupaten Grobogan. Grobogan itu luas loh ya. Jadi tadi itu perbatasan Blora dengan Grobogan. Luas Grobogan. Purwodadi itu ikut Grobogan, ikut Kabupaten Grobogan. Kecamatan Ngaringan. Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Purwodadi. Ini sudah gak terlalu jauh. Purwodadi sekitar 30 km dari sini. Sekarang posisi di Kecamatan Ngaringan. Kondisi jalannya masih sama, cor beton. Cuman yang kurang sip dalan nih. Sekarang ini jalan aspal, tapi bergelombang. Engko sing jalan cor beton. Retak-retak. Cuil-cuil. Woi, mobilnya sampai alon-alon. Karena bergelombang dan lubang-lubang. Pusat Kecamatan Wirosari. Depan penunjuk arah Purwodadi Semarang lurus. Kalau kiri ke Kuwu, kanan Karangasem. Di Kuwu itu ada wisata namanya Bleduk Kuwu. Itu seperti lumpur Lapindo itu, belkuduk-belkuduk. Wisata lumpur belkutuk Kuwu. Wih, apa rek? Padet ini. Pasar. Truk-truk. Anu, dodolan wedhus. Oh. Iya. Wedhus, sapi, apa ngono iku jenenge? Aduh, ono karo istilah e rek. Lho iki lho. Sapi ini, wah apik e, gede-gede.
Sampai wih, truk sampai kayak ngene akeh. Dan yo nang pasar iku mau. Rupane sapi koyo opo sampe ngene akeh. Iki lho. Ini truk semua. Pasti kan dia muat sapi tadi. Dijual transaksi. Ya mungkin ada sebagian yang sengaja kosong karena pulangnya nanti akan bawa sapi. Tapi ada di YouTube itu saya lihat yang sapi-sapi gitu, ada orang yang memang khusus beli yang kurus-kurus. Jadi beli sapi yang kurus, yang kurang gizi. Kambing juga begitu. Kemudian sama dia nanti dirawat, ditelateni, dirawat, akhirnya jadi gemuk, dijual lagi jadi lebih mahal. Oh, nasi ngono. Sing wake yo sapi simental iku sing gede-gede. Masuk di wilayah Purwodadi. Ini kalau ke kanan ke Kudus, Pati. Kalau ke sana ke arah Semarang. Semarang sana. Ini kita ke arah kota. Ke alun-alun. Depan ini alun-alun. Belok kiri langsung. Nah, ini alun-alun Purwodadi. Mari kita berputar melilingi alun-alun. Asik, adem. Oke, wit-wit gede. Wih, keren. Asik. Jual degan. Seberang sebelah kiri kantor BRI. Waduh, merek alun-alun merek. Sejuk. Banyak pohon besar rindang jadinya. Ini kantor Kabupaten Grobogan. Kantor Bupati Grobogan. Jadi Purwodadi ini pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Oh, Grobogan bersemi. Ini tulisan alun-alun Purwodadi. Nah, itu. Ah, degan disik. Jadi seperti begitu tadi kawan-kawan, suasana perjalanan dari Cepu sampai Purwodadi lewat Blora. Ini sekarang saya berada di alun-alun Purwodadi. Sementara sekian dulu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ayo, salam.